Dia
I rasa macam apa yang you tulis ni ada pada you. So the point is from my book is I harap dulu tu siapa dapat relate tu, I nak dia tu memeluk macam-macam. Bila dia orang baca tu, dia orang macam you know, I feel so comforted. That is what I want to do. Sebab I tahu bukan saya seorang je dalam dunia tu. Semua team tak dicerami, disakiti. Saya tahu ramai yang rasa begitu. And I letak dalam buku because masa tu itu je yang saya mampu buat. Saya tak mampu berkata kata, saya hanya mampu menulis. Jadi saya bukukan semua and bila orang orang rasa benda yang sama dan dia tengok, dia rasa macam dan aku rasa macam ni. I berasa, I feel so so appreciated and I can see and I feel heart. And that's what I want to do. And I want my readers to feel that. And sebab I rasa itu adalah apa yang I nak my readers nampak. And mungkin orang boleh relate dengan dia orang punya kehidupan dan dia orang punya relationship. Thank you so much. Pada hari Rabu.
Yuli, Kerabindel, and also Hanif from the stand team. Also, like, jadi itu adalah salah satu hubungan yang akhir-akhir dia sama-sama bersama dengan dia. Dan apa macam mana kan, memang buat situ dia melukuk dan dia hanya seterusnya. So, kerana kita still ada komitmen apa hari ini kita ada shoot. So, nak tak nak order, hari check, okay, macam mana, okay, letak, kita ada shoot. So, habis kita situ. Tapi still ada fighting scene juga. Alhamdulillah, ada sempurna kondisi. Kita dapat tu kan, sebab kejayaan tu adalah sebagai pelakon dan sebagainya. Jadi most of my focus adalah terhadap kejayaan lah. So yang lain tu yang datang selebihnya adalah macam hadiah Tuhan lah. Kita pun macam sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat happy. Kita absorb je lah semangat-semangat orang tu supaya whatever karya yang I buat lepas ni, I will always try to outperform. Han tak pernah dapat soalan-soalan macam ni, tapi I really do believe that sebenarnya rupa tidak memainkan peranan yang sangat-sangat besar untuk menjadi watak utama dan sebagainya. Sebab at the end of the day, it's always time, you know? Kalau kita mampu untuk deliver the character to 100% memang real, of course people will believe it. Sebab at the end of the day, kita adalah menonton, you know? Jadi, contoh, for example, kalau saya tengok dari yang kita effortkan dari tanam landscape sekarang, maybe di mata orang macam tak best, tapi kalau kita hari-hari kita invest nak buat landscape dari rumah, cantik juga ni. So, any other day for me, I always believe that macam kita sebagai pelakon is TV. Semua orang kena mainkan peranan yang sangat-sangat penting lah. Bukan yang takkan rupanya sebab kita any other day kita manusia juga. Kalau minta shoot dah 27 jam, rindu apanya. Rindu apanya kan. Tapi again, dengan ada dia kita mati. Dengan ada pun wardrobe tu lah, dia boleh membantu kita sebab kita rindu. I mean, it's a good thing, no? Sebab minit baik orang yang tengok, orang yang melihat tu, dia attractive. Relationship yang kita orang bawa tu, they believe the relationship yang kita bawa tu. So, for me, I think bila I baca-baca komen macam tu, I take it very, very positively. But at the end of the day, itu dia dah kerja kita orang lah. So, alhamdulillah, me and Dayan, we are like buddies. And so, it's easy for me untuk kerja dengan Dayan, you know? So, whatever it is, kita orang boleh duduk, bincang. Bila kita dah SCS sendiri, kita tempoh matang tu is 6 bulan. Jadi I'm gonna take my time untuk release lagi kita sendiri supaya kita boleh kerja balik lah. Sebab ada lebih, kalau kita ada boleh project yang action lagi, of course kita nak able to deliver. Tapi kalau kita dalam keadaan yang sakit pun kita nak deliver, so what's the point, right? So I do believe yang kita sebagai manusia kena rehat juga, baru kita productive. You know, same goes for everybody as well lah. Kalau kita dah hari-hari kita dah buat office, buat ni, dia belajar lah like school. So, we have to rest, you know. Jalan mengganggu ke? Okay, ni last question eh. Okay. For now memang jalan sikit lah, but alhamdulillah, I can still walk. So, it's good lah. Okay. Kita dapat tu kan, sebab at the end of the day, kejayaan tu adalah sebagai pelakon dan sebagainya. Jadi most of my focus adalah terhadap kejayaan lah. So yang lain tu yang datang selebihnya adalah macam hadiah Tuhan lah. Kita pun macam sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat happy. Kita absorb je lah semangat-semangat orang tu supaya whatever karya yang I buat lepas ni, I will always try to outperform. Han tak pernah dapat soalan-soalan macam ni, tapi I really do believe that sebenarnya rupa
tidak memainkan peranan yang sangat-sangat besar untuk menjadi watak utama dan sebagainya. Sebab at the end of the day, it's only standard, you know. Kalau kita mampu untuk deliver the character to 100% memang real, of course people will believe it. Sebab at the end of the day, kita adalah menonton, you know. Contoh, for example, kalau saya tengok mari yang kita effortkan dia dalam landscape sekarang, maybe di mata orang macam tak best. Aku daripada kecil. So, dia punya character pula, dia macam very princess. Dia macam lawa je sentiasa. Macam, I woke up like this, she kind of perangai. And she's very disordered kind of kid. She always get what she wants, dia perangai. Tapi, one thing about her is dia nak, dia jenis dia nak berhenti dekat orang dan she is more than what people think she is. Macam mana kita nak bond the friendship tu, macam mana kita nak make friendship tu adalah boys punya friendship, which is other side boys dan other side men yang hanya orang lelaki dia tahu dia punya feelings tu kan. So that's the best thing yang kita dengar banyak lah. Kali-kali lah benda script ni. Okay, thank you. Right, thank you.